Ketika membicarakan tentang sejarah seni rupa Indonesia, pastinya kita tidak akan bisa melepaskannya dari konteks sosial dan politik yang berjalan pada masanya. Sejarah seni rupa modern Indonesia sendiri bergerak tidak linear atau tidak sejalan dengan perkembangan seni tradisi, di mana seni tradisi Indonesia sudah berjalan sejak masa prasejarah Indonesia sendiri. Pembabakan yang akan disampaikan di tulisan ini berasal dari tulisan Jim Supangkat dalam seri Indonesian Heritage. Semangat nasionalis dari para seniman-seniman atau pelukis-pelukis Indonesia mulai berkembang sejak adanya politik etis yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa tersebut. Politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menghasilkan semangat nasionalis dari para pelukis yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut menghasilkan perkembangan seni rupa modern Indonesia. Seni rupa Indonesia selanjutnya berkembang dan mencari citra keindonesiaannya dengan tetap mempertahankan teknis seni rupa yang berasal dari Barat. Selama masa kolonial, teknis melukis menjadi salah satu hal yang diturunkan. Sejumlah pelukis di Indonesia lahir, salah satunya adalah Raden Saleh yang berasal dari keluarga bangsawan yang berhasil diberangkatkan ke Belanda. Perkembangan awal seni rupa modern Indonesia dapat ditinjau dari keberangkatannya ke Eropa untuk belajar melukis. Raden Saleh menjadi pelukis modern Indonesia pertama yang tercatat belajar melukis di Eropa. Ia mengadaptasi gaya natural dan romantis dari Barat. Ia mendapat bimbingan dari pelukis Antonio Payen yang berasal dari Belgia, A. Schoelhoff yang berasal dari Belanda, dan juga C. Kruisman yang berasal dari Den Haag. Raden Saleh terkenal dengan kecakapannya dalam melukis potret dan binatang. Lukisan Horace Vernet memberi pengaruh besar dalam lukisan Raden Saleh yang kemudian dikenal dengan gaya romantis. Beberapa karyanya ditampilkan dalam Rijk Museum di Amsterdam. Pada awal abad ke-20, muncul satu generasi seniman yang gemar melukiskan keindahan dari bentang alam Indonesia. Latar langit yang indah, bentang alam yang menyejukkan mata, dan juga tatanan flora yang sangat indah menjadi gambaran yang dilukiskan oleh para seniman-seniman tersebut. Pelukis-pelukis ini kemudian disebut sebagai pelukis Moy Indi, di mana Moy Indi ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang dikeluarkan oleh S. Sudjoyono yang nanti akan kita bahas juga. Pelukis-pelukis Moy Indi dikritik oleh S. Sudjoyono karena lukisannya yang hanya menggambarkan keindahan dari bentang alam Indonesia. Padahal sebenarnya banyak sekali gejolak sosial yang sedang berjalan pada masa kolonial tersebut. Beberapa di antara pelukis yang masuk ke dalam generasi ini adalah Mas Pirngadi, Abdullah Suryo Subroto, dan juga Wakidi. Lukisan-lukisan yang indah ini mungkin menjadi latar belakang dari kenapa anak-anak di Indonesia gemar sekali melukis dua gunung, matahari, sawah, dan bentang alam indah. Gaya lukisan ini sebenarnya dipengaruhi oleh para pelukis kolonial yang pada masa itu mereka melukiskan bentang alam Indonesia yang indah dan dijadikan cindera mata ketika kembali ke negaranya. Dalam tulisannya, Jim Supangkat menyebutkan bahwa lukisan-lukisan ini adalah lukisan yang dangkal, molek atau cantik dan sebagai peruntukan wisata. Dalam tulisan yang sama, Jim menyebutkan bahwa hal ini memberikan pengaruh untuk mentalitas kolonial yang kemudian berkembang pada pelukis-pelukis di masa itu. Terlepas dari perdebatan yang ada, sebenarnya para pelukis-pelukis ini telah menggambarkan kemampuan untuk melukis gaya naturalis yang berkembang di Barat. Ketika membicarakan hal ini, kita tidak bisa melepaskannya dari kehadiran Taman Siswa, sebuah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendorong para pemikir untuk berpikir lebih kritis dan menumbuhkan semangat nasionalis. Taman Siswa yang menjunjung keterampilan kesenian berhasil menghasilkan tak hanya pemikir kritis, tapi juga orang-orang yang cakap dalam praktik-praktik seni rupa. Pelukis-pelukis ini kemudian berhasil mewarnai skena seni rupa yang waktu itu masih didominasi oleh para pelukis Belanda. Bahkan mereka berhasil menampilkan karyanya di Batavia Kunstkring, tempat organisasi seni yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Selanjutnya, asosiasi seni pertama di Indonesia lahir, yaitu Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Persagi lahir di salah satu gedung sekolah dasar di Gang Kaji, Jakarta. Persagi didirikan oleh Agus Jaya dan juga S. Sudjoyono bersamaan dengan anggota-anggota lainnya yang merupakan pelukis-pelukis di Indonesia.
Gerakan ini menjadi pijakan pertama dari gagasan dan juga praktik artistik seni rupa modern Indonesia. Tujuan dari Persagi sebenarnya adalah untuk mencari sintesis dari seni rupa modern yang berkembang di Barat dan juga seni rupa tradisi yang memang sudah ada di Indonesia. Persagi sebenarnya dipengaruhi oleh tiga kondisi utama. Pertama adalah dorongan untuk mencapai kemerdekaan. Kedua adalah kondisi kebudayaan yang dipenuhi oleh pemikiran segar dan juga revolusioner yang hadir di media-media pada masa tersebut. Dan yang terakhir adalah dorongan untuk berpikir kritis dan keterampilan kesenian yang diajarkan di taman siswa. Semasa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang berhasil membuat beberapa organisasi yang melibatkan para pegiat seni dan juga budaya di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut adalah Putra dan juga Keimin Bunkashi Dosho. Keimin Bunkashi Dosho merupakan salah satu agenda Jepang membentuk kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Sejumlah seniman Indonesia yang berperan dalam organisasi-organisasi ini adalah S. Sujoyono, Avandi, Hendra Gunawan, Heng Antung, dan Muhtar Apin. Selanjutnya, kelompok-kelompok seni mulai bermunculan setelahnya. Dimulai dari pelukis front yang menggambarkan kejadian-kejadian perang. Lalu ada kelompok gelanggang yang menghasilkan sebuah manifesto gelanggang yang berbunyi, "Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan kami teruskan dengan cara kami sendiri." Pada 1946, muncul Seniman Indonesia Muda atau SIM dan pelukis rakyat yang menghasilkan sejumlah karya anti-kolonial Belanda. Alasan perbedaan pandangan tersebut mendorong Avandi, yang selanjutnya diikuti oleh Sutisna, Zaini, Usman Effendi, dan pelukis lainnya untuk membentuk GPI. Selanjutnya, pelukis Indonesia didirikan pada tahun 1950 oleh Kusnadi, Sumitro, dan Sasongko, yang sebelumnya tergabung dalam pelukis rakyat. Pendidikan seni rupa di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1947 di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik Universitas Indonesia atas inisiatif Simon Admiral dan rekanannya. Hari ini kita mengenalnya sebagai FSRD ITB, tapi dulu FSRD ITB diresmikan dengan nama Universitäre Lehrgang vor der Opleiding van Tekenlehrern, yang memiliki arti Lembaga Pendidikan untuk Pelatihan Guru Seni Rupa untuk Sekolah Menengah. Rhys Mulder yang kala itu menjadi penyusun dari silabus drawing memberikan pengaruh yang besar kepada murid-muridnya. Selanjutnya pengaruh ini berkembang menjadi satu gaya yang menjadi ciri khas dari murid-murid seni rupa ITB pada kala itu. Ia memperkenalkan gaya kubisme yang melahirkan gaya abstrak geometris dari barat kepada sejumlah muridnya. Kita dapat melihat gaya ini dalam karya-karya pelukis seperti Sri Hadi Sudarsono, Ahmad Sadali, Muhtar Apin, But Muhtar, dan Sujoko. Selanjutnya, Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI lahir pada tahun 1950. ASRI didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mencari corak keindonesiaan dan mempromosikan kesenian dan kebudayaan Indonesia. ASRI dikepalai oleh sejumlah seniman seperti Hendra Gunawan, RJ Katamsi, dan Jayang Asmoro. Meski model pengajaran kesenian Belanda diterapkan, berbeda dengan ITB yang kemudian menghasilkan kecenderungan universal, ASRI mementingkan identitas nasional dengan memerhatikan seni tradisional. Gaya figuratif, realis, dan ekspresionis mendominasi dalam karya-karya yang dihasilkan. Selanjutnya, lahir sebuah akademi seni rupa, yaitu Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, yang bertempatan di area Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Didirikan atas mandat Ali Sadikin pada tahun 1968 sebagai wadah untuk seni pertunjukan, seni rupa, dan perfilman. Model pengajaran di IKJ berkisar pada lokakarya dari para seniman. Kepekaan terhadap sekitar dan kecakapan teknis menjadi fokus pengajaran. IKJ kemudian menjadi sekolah seni pertama yang membuka mata kuliah kriya yang mengacu ke model pengajaran barat, yang menjadi jembatan antara seni tradisi Indonesia dan seni modern. Esai video ini merupakan bagian dari reportase memahami perkembangan sejarah seni rupa modern Indonesia. Untuk menonton bagian selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel TFR. Saya Haiza Putih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.